Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tanbihan ini satu, ini dua peringatan. Ahaduhuma, satu daripada keduanya. Anna ada as-salatil jum'ati ma'al jama'ati ala ghairi zawil a'zari fardu ainin ijma'an. Anna, bahwa ada as-salatil jum'ati, menunaikan salat jum'at ma'al jama'ati serta berjama'ah, ala ghairi zawil a'zari, atas selain orang yang punya uzur, fardu ainin ijma'an, adalah hukumnya fardhu ain secara ijma ulama. Jadi kalau ada orang kagak sembahyang Jumat, kufur kalau dia menghalalkan, ya, kalau dia menghalalkan meninggalkan sholat Jumat, dia bolehin kufur. Nah, maka dikatakan nih, faman istahalla tarka, maka siapa saja yang menghalalkan boleh inama dia akan meninggalkan salat Jumat, wa huwa mukhalitun lil muslimina kafara, dan dia itu bercampur kepada orang-orang muslim, maka kufur. Jadi dia anggap boleh enggak sembahyang Jumat, dia keluarin berbagai dalil-dalilnya, namanya dia boleh indah kufur. Emang ada, pertanyaannya, orang kagak sembahyang Jumat sampai bolehin? Ada. Dan ketemu kita orangnya. Ketemu. Ya? Iya. Emang bolehin, Bang Haji? Emang dia boleh, enggak apa-apa, enggak sholat Jumat? Enggak sembahyang Jumat ya? Islam. Dikeluarin dalil-dalilnya semua. Iya. Wa min sama, dan dari sana, law qala insanun, jikalau berkata oleh manusia, a sholla zuhran la jumu'atan. La jumu'atan. Apakah dia sholat zuhur atau, ya, apakah dia itu sholat zuhur, ya, tidak Jumat, kutila alal asohi, maka dia dibunuh, ya, apakah dia sholat zuhur atau sholat, apakah dia sholat zuhur tidak sholat Jumat, dia dibunuh atas kaul asoh. Usolli, begitu ya. Qala insanun usolli zuhran la jumu'atan, berkata oleh manusia, usolli zuhran la jumu'atan, aku sholat zuhur bukan sholat Jum'at. Dia ngomong begitu, usolli zuhran la jumu'atan, aku sholat zuhur bukan sholat Jum'at. Kutila al-asahi, dibunuh orang itu menurut kaul asah. Berani banget. Ada orang yang begini, ada. Insyaallah sampai meninggal dunia. Sampai babaknya ngomong sama saya. Gimana sih kayak gitu? Orang kita juga lah biasa. Bapaknya nanya, dikasih dal-dal semuanya.
Padahal bapaknya kiai juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wasani ima, yang keduanya annahu, bahwasannya yahrum, haram. Ala man talzamul jum'atu, atas orang yang wajib Jumat, kamu kimin, seperti orang yang mukim, orang yang bertempat tinggal di suatu tempat, ya, tapi masih niat untuk ya pergi di akhir umurnya umpama, lam ya yatawatton, yang belum bertinggal netap, ya, orang mukim yang belum tinggal netap, haram, ya, fa'il yahrumu nih, insya'u safarin ba'da fajri'a walau litu'ati, ya, haram mulai berangkat musafir setelah fajarnya, fajar Jumat, sekalipun untuk to'at. Jadi habis lepas subuh dia berangkat, dia pergi, itu haram. Jadi kalau mau berangkatnya sebelum subuh hari Jumat. Wa akhraja Ahmadu, dan telah mengeluarkan Imam Ahmad, wa Ibnu Ibban, dan Ibnu Ibban, Abni an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, igtasilu yaumal Jumu'ati, mandi olehmu akan hari Jumat. Wa gusilu ru'usakum, basuh olehmu akan kepala-kepalamu. Wa in lam wa ya, wa in lam takunu junuban, sekalipun kamu bukan junub, sekalipun kamu bukan dalam keadaan junub, wa massu minat tibi, dan olesin, olesin, sapu olehmu, olesin daripada minyak wangi, itu hari Jumat. Jadi jangan sampai kita kagak punya minyak wangi. Oh, zaman sekarang minyak wangi mudah. Kalau dulu masih kecil kita tuh susah minyak wangi. Kalau sekarang minyak wangi mudah. Jadi jangan sampai kita nggak punya minyak wangi. Itu di kantong sedia tuh ya. Ada berapa harus kita punya? Harus kita punya. Ada tiga. Punya, punya siwak. Punya siwak. Jangan kagak punya siwak. Punya siwak di kantong. Punya apa lagi di kantong? Punya minyak wangi. Ya, jangan kagak punya minyak wangi. Biar wangi. Ya, sunnah Nabi. Ya, punya apa lagi? Punya tasbih. Ya. Punya tasbih. Ya, punya tasbih. Jangan handphone mulu punya, kapan aja punya handphone. Tiga ini enggak punya, jangan sampai. Insya Allah sepanjang ada di kantong kita karena gemernya kita sama sunnah Nabi, insya Allah ini akan mintain ampun kepada kita, untuk kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mintain ampun. Insya Allah. Taruh di kantong kita. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini pemuda kalau begini nih bisa dipungut mantu. Masya Allah. Lo ngaji mulu, baca kitabnya jago, orang yang soleh. Masya Allah. Lo anak siapa tong? Masya Allah. Kalau kita mau disayang orang begitu. Pinterin diri kita, solehin akhlaknya, ya. Solehin akhlaknya, pinter soleh, masya Allah, disayang orang. Jauh kita tinggal dan di sana jauh dari orang tua, kita pinter akhlak mulia, itu disayang orang. Ya, insya Allah, insya Allah. Itu modal kita lebih besar itu daripada duit di kantong kita. Kenapa? Karena begitu akan menghasilkan uang.
akhlak nggak bagus, nggak pinter lagi, duitnya banyak, itu duit cepet habis. Orang nggak suka. Tapi kalau kita pinter, ya rajin belajar, akhlak mulia, disayang orang. Insya Allah duitnya mudah. Tong, sini tong, sini. Ada apa, ada apa Pak Haji? Oh, makasih Pak Haji. Langsung cekelir aja. Apalagi santri jauh rumahnya di mana-mana itu aja. Nasihat saya sama anak saya begitu, rajin belajarnya, pinterin, sungguh-sungguh belajar, dan akhlaknya biar bagus, jangan melakukan pelanggaran. Insya Allah itu modal kamu hidup jauh dari orang tua. Itu bakal kita dijagain tuh. Tapi kalau akhlak kita jelek, ya udah jelek, bodoh lagi, itu sama orang disumpah, ini kapan orang keluarnya ya. Jadi pinterin, belajar sungguh-sungguh, akhlaknya muliain. Itu modal kita melebihi uang yang banyak. Wa banu Abi Syaibata, riwayat ayah Ibnu Abi Syaibah an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, mani kita salah yaumal jumu'ati, siapa yang mandi Jumat kufirat anhu zunubuhu wa khotayahu, maka dihapuskan darinya dosa-dosanya dan segala kesalahannya. Jadi kita mandi, dosa kita rontok. Fa iza akhadha fil masyi, maka apabila dia mengambil pada jalan, maksudnya dia mulai jalan, kutiba lahu bi kulli khatwatin 20 hasanatan, maka ditulis untuknya dengan setiap langkah 20 kebaikan. Jadi satu langkah 20, satu langkah 20, satu langkah 20, masyaallah. Ada orang bertanya sama guru, daripada guru saya, bagaimana kalau dia naik mobil? Ya. Dihitung harga mobilnya. Harga mobilnya berapa? 300 juta. Itu balasannya sama Allah 10 kali lipat. Bahkan lebih daripada 10. Berlipat-lipat pahalanya. Kalau ada guru, muridnya pada naik mobil, pada naik mobil macet olehnya, kira-kira membanggakan gitu, punya murid banyak pada naik mobil semua, bangga gak? Bangga. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala bangga, senang. Masya Allah. Wa dailami, riwayat Imam Dailami an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, al ghuslu fi hadzal ayami wajibun, mandi pada ini hari wajibnya. Ada satu pendapat, yaumul jumuati wa yaumul fitri wa yaumut nahri wa yaumul arafah, hari Jumat wajib, hari Idul Fitri wajib, ya mandinya hari Na'ar wajib, ya hari Idul Adha wa yaumul arafah dan hari Arafah. Satu pendapat mengatakan begitu. Wa Abu Daud dan riwayat Imam Abu Daud, wa Tirmizi, Imam Tirmizi an Aus, dari Aus, man ghassala, siapa yang membasuh, wa ghtasala dan mandi, summa bakara, kemudian dia berpagi-pagi, wa batakara dan bergegas-gegas cepat-cepat, wa masya dan dia berjalan, wa lam yarkab dan dia tidak berkendaraan, wa dana, ini enggak berkendaraan nih ya, wa dana dan dia dekat minal imam, daripada imam, masya Allah. Jadi kita tuh berebut dekat sama imam, sop depan gitu ya. Wastama'a dan dia dengarkan, fa'an sato lalu dia perhati, ini dia memperhatikan, walam yalgo dan dia tidak berkata yang lagok, kana la'u bikuli khatwatin,
ada baginya dengan setiap langkah yakhtu ha yang dilangkahkan dia min baiti dari rumahnya ilal masjid ke masjid amalu sanatin ada amalan satu tahun ajro siyamiha wa qiyamiha balasan puasanya dan salatnya masyaallah dari rumah. Ini jalan kaki nih. Jalan kaki, enggak naik kendaraan. Pahalanya tuh ya. Dengan setiap satu langkah ya dia langkahkan dari rumah menuju masjid amalan satu tahun. Jadi satu langkah amalannya satu tahun yang dimana siangnya puasa, malamnya sembahyang, sholat. Insya Allah. Hah? Iya. Balasannya dia dapat pahala balasannya satu langkah kakinya ya. Satu langkah kakinya itu dapat balasan amalan orang beramal selama satu tahun siangnya puasa malamnya sholat. Masya Allah. Ini sekali-sekali jalan juga ini. Sekali-sekali itu rasain, sekali-sekali jalan. Wa Ahmadu dan lewat Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud an Abi Sa'id dan dari Abi Sa'id. Mani kita salah yaumal Jumu'ati. Siapa yang mandi pada hari Jumat? Wastaka dan dia bersiwak. Wa massa min tibin dan dia menyentuh daripada minyak wangi. Ya, ngolesin minyak wangi. In kana indau jika ada di sisinya kalau ada minyak wangi, ya tapi sekarang ada in ya, sekarang memudah alhamdulillah. Wa labisa min ahsani siyabi dan dia berpakaian dari paling bagus pakaiannya. Jadi kalau kita hari Jumat tuh pakaiannya biar bagus. Pakai imamah. Kalau ya silakan, apalagi udah haji. Ya. Apalagi udah haji, pakai imamah. Bang haji. Ya. Jangan enggak pakai imamah. Iya. Iya, langsung aja. Iya, bisa. Tapi yang keren yang begini Bang Haji. Iya, iya. Saya ajarin kalau Bang Haji mau belajar. Siap. Iya. Niat kita satu, pengen menjalani sunnah Nabi. Summa kharaja, kemudian dia keluar hatta yatiyal masjid sampai dia datang ke masjid. Walam yatakhatta riqaban nas, dia enggak langkain pundak-pundak manusia. Summa raka'a, kemudian dia ruku. Masya Allah. Ya ab, masya Allah dia ruku ayar kaa bahwa dia ruku summa ansato ansata ansota kemudian dia diam memperhatikan khatib berkhutbah idza kharajal imamu apabila keluar imam walam yatakalam dia tidak berbicara hatta yafruqa sampai dia selesai min salati daripada salatnya karena adalah itu kafaratan menjadi penghapus dosa lima baina'a bagi apa yang diantaranya wa bainal jumu'ati dan diantara jumat allati qabla yang sebelumnya. Jadi orang dari jumat ke jumat itu dosanya diampuni nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bazaru lewat Imam Bazar karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukallimu azfara beliau memotong kuku-kukunya potongin kukunya wa yaqussu syaribahu beliau menggunting kumisnya ratain kumisnya ya ya ulama ada dua ada yang bilang ratain jadi enggak begini enggak nutupin bibir ada yang habisin ya. Model kita enggak habisin karena apa karena ininya enggak rata itu sini gede sini kecil. Jadi kita ngambil pendapat yang kedua aja dah.
yaumal jum'ati pada hari Jumat qabla khuruji ila salati sebelum keluar ke salat. Wa tabrani an Abi Darda riwayat Imam Tabrani daripada Abi Darda innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ati. Ini dia. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, jadi banyak malaikat ini. Ini enggak dibilangin malaikat apaan-apaan, enggak. Semua berarti, ya, banyak malaikat. Semua malaikat. Yusalluna, mereka memberikan salawat. Ala ashabil amaimi, atas orang yang pakai imamah. Yaumal jumu'ati, pada hari Jum'at. Tapi zaman sekarang udah dikit orang pakai imamah. Ya. Orang sekarang dikit udah. Coba lihat di masjid ya. Kalau sembahyang Jumat, banyak gak yang pakai imamah? Hah? Coba lihat. Banyak gak yang pakai imamah? Dikit. Jadi kita usahakan jangan sampai gak pakai nih. Mungkin kalau kita belum haji malu kali ya. Sebenarnya pakai imamah gak mesti haji. Nah, kalau kita udah haji pakai dah. Iya. Pakai. Pokoknya orang kalau udah haji pakai imamah Bang Haji udah cakep aja udah. Cakep aja. Udah pantas aja udah. Itu ada orang ngomong sama saya begitu. Iya, kata dia udah orang kalau pakai imamah udah cakep aja, udah pantas aja kalau udah haji kata gitu. Enggak apa-apa, kita cuma mau jalanin sunnah Nabi. Ini cuma kita pengen dapat pahala ini aja. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ya, semuanya itu memberikan salawat kepada orang yang pakai imamah di hari Jumat. Ya, ya. Nanti Umi Haji yang ingetin. Pak, pakai imamah, Pak. Iya. Saya punya teman, masih saya dulu, ya, masih zaman-zaman anak muda masih ngaji di Rawa Buaya dulu. Itu saya punya teman, dia kalau hari Jumat tuh, dia belum haji, belum, anak muda, teman ngaji saya. Kalau saya enggak berani, masih malu. Tapi teman saya, Masya Allah, dia kalau hari Jumat tuh pakai baju putih, pakai apa, gamis, lalu pakai imamah dia. Saban hari Jumat, Masya Allah. Saya takjub. Alhamdulillah hati saya tidak mengatain. Bukan segitu, enggak saya ngatain. Justru saya takjub, Masya Allah. Dia udah bisa, tapi gua kagak bisa. Kalau saya belum bisa, maaf. Masih malu gitu. Ya. Tapi saya kasih hanya dia itu jempol. Hebat, hebat, hebat. Ya. Sekarang jadi ustaz juga. Ya. Ya. Namanya Ustaz Lutfi namanya teman ini, masya Allah. Ya macam-macam. Nah kayak gini model Betawi yang begini nih. Betawi. Ini saya belajar sama engkong saya. Engkong saya dari gurunya, guru dulu sini. Rata-rata orang sini dari guru dulu. Jadi gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya gitu. Ya, ah, ya, itu amalnya. Begitu. Ya. Kita lihat di masjid jarang udah pakai imamah orang. Ya. Sebaris kita doang enggak yang pakai. Nah, kita konsisten. Kita cuma satu yang kita pengen apa? Bisa ngamalin sunnah Nabi, lain tidak. Orang mau bilang apa, jangan pikirin itu. Pokoknya kita bisa ngamalin sunnah Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Amin.